Halo. Ah, sayang. Kamu di mana, sayang? Halo. Ah, sayang. Kamu di mana, sayang? Aku mau pergi nih sama Indah. Pergi sama Indah? Iya. Kamu pasti bohong. Kemarin kamu bilang pergi sama Anggi, gak taunya sama Angga. Terus kamu katanya kemarin pergi sama Tantri, gak taunya sama Tantro. Terus kamu pergi sama Imet. Dewi, gak taunya sama Dewo. Kamu pasti bohong kan? Ih, aku gak bohong. Aku benar-benar mau pergi sama Indah. Kamu mau kemana sih emangnya? Mau belanja ke mall. Ke mall, benar? Benar. Ya udah deh. Dah. Ya. Cewek lu, Ndra? Iya. Gue curiga tuh sama cewek gue tuh. Wah, lu sama cewek sendiri curiga, kenapa, men? Gue sebel deh. Gue curiga dia kayaknya tuh sering pergi sama cowok-cowok ganteng gitu loh. Selingkuh maksud lu? Iya, selingkuh pergi sama cowok-cowok ganteng. Wajar lah. Kenapa wajar? Ya lu gak ganteng. benar. Tapi gue bener-bener curiga, men. Gue tahu pasti si Indah-Indah itu pasti laki-laki. Ya udah, kita mata-matain aja tuh cewek lo. Caranya gimana, Nal? Ini. Oh iya, yuk. Belum, Belum. Oh, belum. Gini deh. Gimana tuh? Gue diem di toko ini aja. Gue nyamar jadi manekin. Jadi patung kayak beginian nih. Oh, yang ada nonjol-nonjol gitu. Nah, lu sembunyi aja di sudut, di pojok. Ntar gue berikan laporan pandangan mata. Wah, lo cangcing lo. Ah, cangcing apaan? Canggih, cing. Ya, udah. Gue telepon dulu. Gue telepon dulu, tuh. Udah, jangan marah gitu dong. Halo? Belum. Oke, halo? Aku bisa. Halo? Aduh, apaan sih nelfonin mulu? Ya, kamu ada di mana sih, sayang? Di mall. Sama siapa? Sama Indah. Udah ya? Ya udah deh. Udah. Gimana katanya? Dia mau kesini. Mau ke mall. Lu sembunyi aja deh. Gue ngumpet ya. Gue ntar laporan buat lu. Ngumpet situ? Iya, iya. Ya deh. Halo, halo, Ndra, Ndra, kambing satu kepada marmut satu, target dilihat memang sedang bersama cowok ganteng, besar dan tatoan gitu ganti. Hah? 86, yang bener loh, gua kesana sekarang dah. Jangan, gua aja yang laporin ya, diam. Keren banget tau gak sih? Ya? Cocok nih, Bo, buat gue. Cocok cowok. Banget buat lo. Cocok banget. Manekinnya kayak beneran gitu loh, kayak realita gitu loh. Kalau aja jadi orang beneran, mau Eka udek. Yang dilihat itu bajunya, bukan manekin patung ini. Oh, tapi Eka udah gak tahan, Bo, liat tangannya kekar, dadanya, perutnya, ya Allah. Barangnya besar lagi. Ini barang apaan? Jorok lu. Kok jorok? Barang handphone maksudnya. Tapi kok handphonenya, kok manekin patung bawa handphone? Ya biar gaya aja kali. Oh, jadi sambil teleponan gitu ya. Lihat yang lain yuk. Eka suka nih sama manekinnya. Yang ini aja kali nih, patung ini. Aduh, ini gak ada palanya, serem deh, Bo. Yang aja deh, yang mana dong? Aduh, keteknya juga gak ada. Aduh, Ndra. Udah deh, gua ke situ deh. Jangan. Lo ngapain lo? Lo ngapain lo? Apaan sih? Lo berdua-berduaan lo. Emang kenapa? Kenapa sih? Lo bilang pergi sama Indah, lo pergi sama cacoan bertato gitu. Tuh, tatonya apaan tuh? Taco apa tato sih? Apaan tuh? Lo katanya pergi sama Indah. Siapa yang bertato gitu deh, hai. Indah. Sabar, Ndra. Sabar, jangan pakai emosi, Ndra. Sabar apaan? Dia calon cowok gitu. Indah, Indah mana, Indah? Ayo kenalan.
Eh, ya udahlah, kenalin Eke Indarto. Dan Cine. Makanya kata gue sabar dulu. Oke.